Cerita-cerita bergenre horror ataupun suspense yang menggunakan lautan sebagai latar tempat adalah antara cerita yang menjadi kesukaan saya. Filem-filem seperti Underwater, Jaws, Open Water, Deep Blue Sea dan juga The Perfect Storm adalah antara filem-filem yang berjaya membuatkan saya tak berapa nak suka piknik di pantai. Dan pada tahun 2019, telah pun ditayangkan sebuah filem seram bertajuk Mary, diarahkan oleh Michael Goy, juga menggunakan laut sebagai latar tempat. Mampukah filem ini menakutkan saya? Mary has an imaginary friend now. I hear her talking to her all night. Don't play with scary Mary. Mary! Sarah dan dua orang anaknya yang hanyut di tengah laut diselamatkan apabila kapal layar yang mereka naiki meletup. Sarah kemudian menceritakan segala yang berlaku dalam sesi soal siasat dengan pihak polis. Bermula dengan suaminya David membeli sebuah kapal layar yang dinamakan sebagai Mary, kemudian mereka sekeluarga memulakan pelayaran ke kepulauan di kawasan Bermuda. Sepanjang pelayaran itu, Sarah mengalami pelbagai peristiwa aneh dan menakutkan. Mengesyaki kapal layar yang dibeli oleh David itu berhantu, Sarah berusaha menyelamatkan keluarganya. Pengarah agak bercita-cita tinggi dalam filem ni. Dia ingin menggunakan mitos bangsa Greek bernama Siren yang dikatakan menjadi sebab kehilangan pelayar di laut dan menggabungkan legenda misteri segitiga Bermuda dalam filem ini. Pada saya, sekiranya pengarah fokus kepada dua elemen ini sahaja, filem ini mampu untuk jadi lebih baik. Namun begitu, pengarah memasukkan pula isu rumah tangga antara Sarah dan David yang membuatkan filem ini jadi agak hilang arah. Dan lebih mengganggu penceritaan adalah babak-babak soal siasat Sarah bersama polis yang menjadi tunjang penceritaan secara imbas semula, flashback, untuk keseluruhan filem ini. Sarah dilakonkan oleh Emily Mortimer dan David dilakonkan oleh Gary Oldman, pemenang pelakon lelaki terbaik Oscar 2018. Lakonan mereka berdua boleh dikatakan biasa-biasa sahaja. Tiada sebarang adegan yang boleh saya ingat dari sudut kualiti lakonan. Tetapi tak dinafikan ada satu watak kecil bernama Tommy yang dilakonkan oleh Owen Thicke lebih melekat dalam ingatan saya. Sarah yang curang masih terus diterima dan disayangi oleh David. Malah pelayaran yang David berusaha untuk jayakan itu juga sebenarnya adalah untuk memperbaiki hubungannya dengan Sarah. Yang tak berapa nak faham sikit kenapa David memilih skandal Sarah sebagai pembantu kapten. Di hujung cerita, pengarah juga seperti ingin meninggalkan persoalan kepada penonton. Adakah kemalangan yang berlaku itu benar-benar disebabkan oleh perkara mistik ataupun sebenarnya adalah tindakan Sarah yang tak stabil mentalnya kerana rasa bersalah terhadap David? Kesimpulannya, penulis skrip filem ini gagal menandingi filem The Shallow yang juga dia tulis sendiri. Filem ini tidaklah seram ataupun menakutkan sangat. Taktik-taktik yang digunakan untuk menakutkan penonton amat klise. Penonton hanya rasa terkejut dengan hentaman audio yang kuat semasa adegan seram berlangsung. Terkejut dengan audio, bukan takut dengan suasana adegan. Pengarahan yang agak tidak terarah juga menjadikan filem ini banyak kekurangannya. Namun kalau dah tak ada filem apa nak tengok, filem ini mampu mengisi masa lapang anda. Mary! Mary, come on!